YouTube, hari ini saya akan memperlihatkan sapir yang berubah warna ya, atau change color sapir ya. Yang sebelah kiri ini adalah safir dan sebelah tengah adalah kecubung ya atau amethyst, dan yang paling biru adalah safir royal blue yang berwarna royal blue tapi sintetis. Saya akan memperlihatkannya dengan menyenteri dengan center yang terdapat empat warna ya. Warna biru, putih, merah, dan hijau ya. Sekarang saya senteri dengan warna hijau ya. Gambar di sini sebenarnya lebih tua warnanya daripada keadaan yang sebetulnya ya. Jadi saya jelaskan dulu, warna yang terjadi pada video ini adalah sebetulnya lebih tua ya. Pada keadaan sebetulnya warnanya lebih muda. Jadi ini saya senteri warna hijau. Ini sapir yang change color ya. Atau saya singkat saja CCS ya. CCS warnanya menjadi biru. Dan tentu saja untuk yang Royal Blue akan tetap biru. Dan kecubung sebagai perbandingan saja ya. Jadi ini warnanya menjadi agak biru ya. Sekarang saya tuker lagi dengan warna merah yang royal blue, yang biru, yang petak. Ini tetap saja biru ya, walaupun ada kilauan merah ya. Tapi untuk change colornya warnanya jadi lebih merah. Tapi merah di sini sebenarnya lebih muda ya, bukan seperti di video ini. Yang pada ametis atau kecubung tidak begitu berubah ya. Berubahnya karena ini aja apa? Karena warna sinarnya merah dan seluruh badannya ikut menjadi merah. Ini ya. Sekarang warna merah. Ini warna putih ya. LED putih. Warna safirnya menjadi sangat muda ya, violet ya. Ini. Dan kecubung tetap saja berwarna ungu. Dan royal blue ya tentu saja tetap biru. Jadi ini kelas safir yang unik ya. Sekarang saya ubah ke biru ya. Sekarang warna berubah. Saya ubah ke biru. Tentu saja untuk royal blue akan menjadi sangat biru. Sekarang change color. Warnanya menjadi biru juga. Sekarang saya ulangi. Ini warna hijau. CCS menjadi agak biru ya. Di sinari warna hijau. Sekarang warna merah. Sekarang saya center dari atas ya. Bentar. Sekarang warna putih ya.
Sekarang warna biru. Sekarang warna hijau.